Okay. Selamat datang kepada tim penggambaran pada hari ini. Di sini saya memperkenalkan adat istiadat suku kaum Lundaya yang berada di Bandar Tao ini. Jadi menurut kebiasaan kami pada pesta-pesta seperti ini ialah ada pesta keramaian selain daripada pesta tahunan merupakan juga pesta katampadi. Inilah dipanggilkan Irau Lundaya. Jadi setiap tahun ada diadakan pesta seperti ini. Jadi ada perkongsian makan, perjumpaan suku kaum. Itu yang di sana adalah penari-penari mereka, penari-penari Lundaya, dan menjadi handalanlah bagi suku Lundaya apabila mereka pulang dari perang. Inilah mereka mengadakan tarian untuk suku kaum itu, menandakan mereka sudah berjaya menang daripada peperangan itu. Jadi itulah sedikit, dan di sana banyak bermacam-macam makanan, baik daripada ikan dan lain-lainnya vegetarian. Jadi semuanya itu masakan suku kaum Lundaya pada dari dulu hingga sekarang dikekalkanlah untuk makanan tradisi Lundaya itu sendiri. Dan itulah keunikannya suku Lundaya yang ada di Sabah ini, atau di Malaysia amnya, bermacam-macam, baik daripada pakaian ataupun daripada peralatan-peralatan untuk bekerja seperti apa, ada lesung, ada bakul. Jadi semuanya itu adalah dipakai oleh suku kaum Lundaya dalam kehidupan sehari-hari. Ramai dijemput datang bersama-sama etnik Lundaya di perkarangan Majlis Perbandaran Tawau sempena Festival Kebudayaan Antara Bangsa.